Rasanya kiss. Wah, seneng banget. Bunda Ikis mah pinter. Bunda Ikis mah rambutnya bule. Anak bunda mah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada status terbaru dari Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa care terhadap setiap teman yang singgah di hatinya. Terlihat di sini ada video call Ayu Ting Ting dan juga Anisa Nur Syahid. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan spesial nih khusus untuk Anisa Nur Syahid. Selamat ulang tahun, katanya. Happy birthday, semoga panjang umur dan murah rezeki, sehat selalu. Dan di sini terlihat ya keakraban di antara keduanya yang selalu menebarkan senyum dan juga tawa serta juga canda. Tak tanggung-tanggung di sini Ayu Ting Ting selalu memberikan support kepada Anisa Nur Syahid, begitu pula sebaliknya. Terbaru dari Ayu Ting Ting direpost langsung dari akun Instagram Ayu, "Happy birthday to the one and the only my sis, my best friend, my caca, Anisa Nur Syahid. Sehat terus, panjang umur, banyak rezeki. Lalu bahagia, selalu jadi yang terbaik dalam segalanya. Selalu sayang aku, pokoknya doa terbaik untuk sayangku." Lihat di foto ini kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Anisa Nur Syahid yang selalu kece ya. Sehat selalu untuk Anisa Nur Syahid, semoga panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu dan selalu sayang Ayu Ting Ting. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting dan juga Anisa Nur Syahid. "Aku paling suka bajunya kayak begini, jadi kayak ABG," tulis Ali Marwan 2021-12-20. Kemudian juga dari Midi Manteng, "Ayu Ting Ting love you." Dan masih banyak lagi nih para sahabat yang memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik dan juga seperti ABG. Postingan tersebut juga dikomentari oleh Anisa Nur Syahid, "Sayangku, cintaku, makasih sayang udah jadi sahabat terbaik. Kamu emang paling best, love you," tulis Anisa Nur Syahid 5 menit yang lalu di akun Instagram Ayu Ting Ting. Terima kasih Anisa Nur Syahid yang selalu sayang dan juga mencintai Ayu Ting Ting. Dari Putri, "Sehat-sehat ya Teh Ayu Ting Ting, sukses selalu ke Ayu dan keluarga, amin ya robbal alamin." Terima kasih para sahabat yang selalu setia dan memberikan semangat untuk Ayu dari awal karirnya hingga saat ini. Dan juga di sini ada postingan terbaru nih dari Dokter Rosita Megawati yang menjadi sorotan publik. Dokter cantik ini menuliskan sesuatu mengenai Ayu Ting Ting dan dilansir langsung dari akun Instagram Dokter Rosita Megawati. Dokter Rosita Megawati menuliskan, "Karena udah terlalu banyak yang nanya, Ayu Ting Ting itu orangnya kayak gimana sih? Aku jawab di sini aja deh ya, biar gak capek jawabin tiap orang nanya." "Aku yang dari kota kecil awalnya rada keder, harus home care artis terkenal sekelas Teh Ayu Ting Ting. Sekeluarga, sumpah panas dingin sebelum ketemu di hari pertama karena bakal ketemu ibu mom Ayu Ting dan ayah ojek juga. Duh, mereka orangnya ribet gak ya? Sombong gak ya? Pokoknya parno sendiri deh. Pas ketemu ternyata humble banget. Teh Ayunya suka ngocel, apalagi ibu dan ayah ojek. Ramah banget. Kenyang gue tiap home care ke rumah Teh Ayu, dimasakin terus sama ayah. Sampai kadang dibungkus juga makanannya."
Manusia gak ada yang sempurna. Daripada julid, mending sering-sering ngaca banyak hal dalam diri yang masih perlu dibenahi. Begitu tulisan Dr. Rosita. Manusia tidak ada yang sempurna, masih banyak yang perlu dibenahi. Dari sini ditegaskan bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang baik dan juga ramah, apalagi Ayah Rojak dan juga Umi. Mereka selalu memperlakukan tamu sebagai mana seorang raja yang selalu diberikan makanan dan juga dimasakin makanan yang enak. Dan Mimin doakan semoga Ayu, Ayah dan juga Umi sehat selalu. Begitu juga dengan Dr. Rosita Megawati. Terima kasih atas jawabannya. Semoga ini bisa membuka hati para netizen yang selalu membenci dan membuli Ayu Ting Ting. Bahwa di sini jelas ya, Ayu adalah orang yang baik, care dan juga ramah. Juga di sini ada berita selanjutnya yang dilansir langsung dari akun Instagram Krishna Fahreji TVC Saridon. Ayu Ting Ting di sini Krishna Fahreji meng-up kembali nih aksi Ayu Ting Ting yang menjadi salah satu brand ambassador dari laki ternama yaitu Saridon. Di sini Krishna Fahreji menuliskan Ayu Ting Ting love you, make up Chandra Zing, hairstylist Krishna Fahreji, stylist Erik Alamin. Hairstylist dia sendiri ya, Krishna Fahreji. Sahabat bisa melihat sendiri Ayu Ting Ting di sini terlihat sangat cantik dengan baju berwarna birunya sesuai dengan background dari Saridon. Selamat Ayu Ting Ting yang menjadi brand ambassador obat sakit kepala ternama. Cepat redakan sakit kepala. Bagi sahabat semua yang sakit kepala, jangan lupa beli Saridon di warung-warung terdekat. Dari Iqbal Satari, pusing bang gue butuh cuan. Dari Yudika Syari memberikan emotik love-nya dan juga masih banyak sahabat yang lainnya memberikan emotik love untuk Ayu Ting Ting dan memberikan semangat untuk Ayu Ting Ting. Dari Asri Oga, siap Bu Ayu, Saridon mantap. Saya juga kalau sakit kepala cocoknya sama Saridon aja. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan semangat untuk Ayu Ting Ting. Dan juga di sini ada TikTokan yang lagi viral nih ya. Ada seorang ibu dan juga anak yang sangat cantik menirukan parodi dari Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan. Lucu banget nih ya TikTokan dari Ibu Indah yang memerankan sebagai Ayu Ting Ting dan juga Bilqis. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beristirahat untuk sahabat semua di rumah dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat yang sedang bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Kis, wah seneng banget. Bunda Kis mah pinter, Bunda Kis mah rambutnya bule, anak pun mah cantik. Rasanya Kis, wah seneng banget. Bunda Kis mah pinter, Bunda Kis mah rambutnya bule, anak pun mah cantik. Rasanya Kis, wah seneng banget. Bunda Kis mah pinter, Bunda Kis mah rambutnya bule, anak pun mah cantik. Badu sole, badu sole.